Ron. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, bro. Biasanya kami buka packaging semua simple. Tapi ni tengok apa yang kita ada. Yang ni hantar kau tengok ni. Yes. Umpama macam jual lah Tesco. Betul. Maksud dia ada standard. Standard. Apa benda ni, bro? Ini ialah kambing perak Mr. Pepper, tuan-tuan dan puan. Mr. Pepper. Bukan kaleng-kaleng ni. Daripada Melaka lah, KL ni. Melaka? Agent dia ada je. Satu Malaysia. Oh, ni satu Malaysia ada ni? Ada, Belon. Jadi hang duduk situ lah, hang aku duduk sini. Potong. Hang dia pandai kerja susah mah bagi aku kan. Aku potong dah, aku tak ni. Aku nak set up. Pasal apa? Plug ni mati kan? Kita nak simple benda ni macam mesra lah. Kami perak ni sangat banyak dan sangat senang. Dan ini antara yang paling senang lah. Kita boleh grill dengan pan, kita boleh grill dengan dapur BBQ, apa tu? Kita boleh. Kita kata kena pelik sikit, pelik sikit. Kita boleh buat juga atas yang kapik. Kapik buat BBQ tu. So satu pack ni bro, sekilo. Oh banyak. Berat, aku kena berat. Selalunya 500 gram lah. 500 gram tu, ni dia jual sekilo. So maksud portion dia besar kan. Oh bau dia bro. Bau plastik. Ha? Bau tak keluar. Panaskan dapur pan dulu. Panaskan sangat. Okay. Kemudian rasa macam dia dah panas sikit tu. Rasakan dia panas dah belon macam ni belon. Penajaan masak. Cisat kau. Usul tu. Pasal barbecue. Tengok ni penajaan masak. Letak tangan bila ada rasa apa sikit. Okay dia dah panas sikit. Okay, okay. Letak butter. Oi. Aku lima orang. Ini adalah rasa barbecue. Barbecue macam US punya sos barbecue kan. Tu dia satu slice dia. Hampa tengok ni tak bagi muka punya slice. Besar ni slice dia. Porsi dia banyak. Aku dia nipis tapi besar kan? Haa, nipis tapi besar. Aku rasa dapat 5 slice kan? Nipis tapi lebar. Tapi maksudnya beli satu ni pun, aku rasa boleh makan 5-6 orang. Ramai. Ataupun kalau aku beli untuk seorang, boleh makan 5-6 kali. Betul. Dia rasa daging ni. Dan ni kita tengok bila branding lah. Sekarang ni selepas pasca PKP ni, ayak botol dan juga kambing perak memang ramai orang buat. Betul. Cuma kita nak mencari apakah keistimewaan Mr. Pepper ni. Ni dah siap lah ni bro. Dah siap lah. Ha? Siap lah. Okay, on lah. On. Nanti. Okay. On tak on. Okay. Nampak apa dengan kat rumah ke garbu? Eh ni kat rumah ni studio. Pak. Dah rasa. Habis-habis lagi. Dah 2 tahun ni dia buat lagi. Wow. Oh. Aku kira kerja ni sedap je. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, punya lembut. Lembut sedap. Tak jangka kan? Dia punya barbecue memang sedap. Masak. Dia ada campuran lagi daripada sos barbecue. Ada rasa black pepper, ada rasa yes, ada 2-3 benda kita campur. So jadi ni barbecue yang lain daripada yang lain. Dia punya sebab tu nama dia Mr. Pepper. Pandai candi pepper tu. Apa tu ni? Lada tu kan. Pepper berbalik lah. Berbalik untuk sampaikan 1 kilo macam ni banyak kan. Dia satu Malaysia pada apa kan? Dia sampai nanti kat mana ejen dia boleh minta kan? Sabah Sarawak pada? Sabah Sarawak tak pasti. Tapi kalau macam Kelantan, Terengganu, Pahang, Penang, Kedah semua tak nak masalah. Okay. Wow. Serius lah. Aku rasa tak salah aku nak kata ni antara kambing yang paling sedap aku makan. Yang perak ni try kan. Aku sakit gigi sebenarnya, saya sakit gigi. Aku pernah aku tak boleh makan. Sebab sedap aku nak makan juga. Sebenarnya ini aku nak tinggal dekat Lokman dengan Pat, kru. So tak jadi lah. Dia buat masalah lagi kan? Sendiri lah. Ikan daging tu dapat rasa flavor dia. Dan flavor dia tu yang sedap. Kami sebut macam kami perak, semua orang boleh buat kami perak. Tapi rasa flavor yang perak tu, marinate macam mana? Katanya aku, dia punya flavoring yang dia buat dia. Kena dengan kambing memang sangat nice. Aku rasa yang ini kalau kena ayam mungkin tak okey. Dah masuk, dah masuk. Yang ini dia dengan kambing memang sangat bad. Buat IT, naik. Aku nak sambung goreng. Aku nak sambung grill. Tapi ni aku tak mau grill macam ni. Aku nak try grill dengan arang. Mesti lagi best kan? Mesti lagi naik. Terus kami pahal beli. Aku rasa yang ni lah. Sangat-sangat berbalui dia. Buat IT. So, kalau orang kita rumah apa lagi? Nak cari main perak? Boleh contact agent dekat caption. Apa Arpo? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mr. Pepper.